Malam Tribuners, kali ini Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Mufti Fauziah. Tribuners, kasus harian positif infeksi virus COVID-19 di Indonesia pada hari ini, Jumat 23 April 2021, kembali bertambah. Dalam kurun waktu 24 jam terakhir, terdapat penambahan sebanyak 5.400. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Penambahan kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbesar. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Ke kita semua agar semakin aware dan juga. Dua jenis baru virus corona. Jumlah kasus terkonfirmasi Indonesia menjadi. Jaga jarak dan kemudian. Aware dan juga. Positif COVID-19. 104. Yang terbesar. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Ke kita semua agar semakin aware dan juga. Dua jenis baru virus corona. Jumlah kasus terkonfirmasi Indonesia menjadi. Jaga jarak. Dan kemudian aware dan juga positif COVID-19 104 baru virus corona dan juga kita terus corona COVID-19 jadi COVID-19 Aku rindu di mana masa-masa kita berkumpul bersama tanpa memikirkan nyawa taruhannya. Aku rindu bertemu mereka. Lantas, apa yang harus aku lakukan? Masa sekarang adalah masa pandemi. Masa di mana COVID-19 bersebaran di mana-mana. Di tangan, di benda, di tubuh, atau bahkan di sekeliling kita. Aku tak tahu harus apa. Aku bingung. Apa yang harus aku lakukan di saat pandemi ini? Hanya berdiam di rumah, makan, dan tidur. Aku sungguh sangat bosan. Aku ingin kita seperti dulu, di mana pandemi COVID-19 belum ada, di mana kita tidak usah khawatir akan kesehatan kita. Dengan kita hanya berhappy-happy dan bersenang-senang bersama orang yang kita cintai. Masa sekarang adalah masa pandemi. Kita tidak boleh keluar, hanya berdiam diri di rumah. Lantas apa yang harus kita lakukan? Pasien COVID-19 sangat bertambah banyak. Banyak yang sudah meninggal. Apa yang harus aku lakukan? Adakah orang atau sekumpulan orang yang bisa membantu mengakhiri pandemi ini? Semoga cepat berakhir. Aku capek, diam di rumah, makan, main, tidur, berulang-ulang. Semoga ada suatu kumpulan atau orang-orang tertentu yang bisa membantu mencegah COVID-19 tersebut. Desember 2019 hingga saat ini 2021. Hingga saat ini virus corona yang kita kenal sebagai COVID-19 belum saja hilang dari negara kita. Banyak di sana yang sudah terpapar virus corona.
dan dokter yang sudah lelah dalam bekerja, akan sampai ada pula yang telah meninggal dunia. PMR, atau singkatan dari Palang Merah Remaja. Jiwa sosial PMR sungguh sangat patut diapresiasi dan tidak usah diragukan lagi, terkhususnya pada masa pandemi. PMR mungkin tidak sepenuhnya aktif turun tangan menangani kasus ini, tapi tidak sedikit pula relawan PMI ikut serta dan mengorbankan istirahatnya, mengorbankan waktunya, mengorbankan istirahatnya, bahkan mengorbankan nyawanya demi kesembuhan Indonesia. Berbagai bantuan diberikan untuk pasien COVID-19, seperti distribusi bantuan pun dapur umum. Begitu pula pelayanan kesehatan, pertolongan pertama, pelayanan transfusi dan donor darah, seperti masa sebelum pandemi terjadi. Dalam memberikan layanan dan sarana bantuan lainnya, bantuan yang diberikan tidak asal-asalan dan sangat penting untuk pasien COVID-19. Seperti vitamin, sembako di beberapa kecamatan, terus pemberian toilet dan alat cuci tangan. Juga pemberian paket PHBS berupa masker dan sabun. Banyak di sana yang rindu kampung, banyak di sana yang ingin pulang, tapi tidak bisa karena virus pandemi yang sangat banyak ini. PMR harus siap fisik dan mental untuk ikut serta mengurangi virus pandemi. Mereka juga memberi bantuan sosial berupa edukasi informasi bahaya virus corona. Mereka juga membuat edukasi dalam bentuk poster maupun portofolio dengan penampilan yang kreatif, sehingga menjadi pusat perhatian masyarakat agar mematuhi protokol yang ada, seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Palang Merah Indonesia maupun Palang Merah Remaja sebagai salah satu garda terdepan memiliki peranan yang penting, sangat penting, dalam memulihkan kesehatan masyarakat Indonesia. Untuk itu, kita perlu bergotong royong membantu para relawan dengan cara menaati protokol kesehatan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat PHSB. Aku sangat ingin keluar rumah, berjalan-jalan dengan temanku, tapi pandemi terus berjalan. Untuk itu, Palang Merah Remaja sangat penting dalam memulihkan kembali Indonesia kita. Banyak yang menyepelekan virus corona ini. Mereka mengatakan itu hanya hoaks atau itu hanya iming-iming saja. Tapi buktinya, sungguh banyak masyarakat yang telah meninggal dunia akibat virus corona ini. Nyawa kalian sangat penting bagi kami. Setetes darah Anda, nyawa bagi bersama. Palang Merah Indonesia dan Palang Merah Remaja sangat mencintai dan menyayangi masyarakat Indonesia. Mari pulih bersama.